maksudnya apa ya? Mewahnya itu bukan bukan mewah gimana ya, tapi kayak mungkin Ice pengen banget kayak punya kue tapi bentuknya kayak kuil, kayak bukan apa sih namanya kalau kayak gitu ya, iya kayak benar-benar kastil kayak yang apa namanya yang kayak di cerita-cerita putri-putri raja gitu yang kayak Disney lah, Disney princess. Dan tadi bajunya juga Ice kayak princess juga, terus jadi ya semuanya kayaknya itu rewardingnya. Lagunya pertama wanita, yang kedua wanita yang luar biasa. Aku pilihin sesuai dengan karena ini pernikahan kan, jadi pilihin yang temanya mau benar-benar sesuai sama. Jadi bisa dibilang saya mengancam. Kenapa? Ngejob atau undangan atau gimana teh? Aku semi-semi semuanya. Dia bilang ngejob karena nyanyi. Tapi yang pasti aku di sini pastinya ada karena untuk mendoakan kedua mempelai. Tapi melihat kebahagiaan mereka hari ini gimana teh? Senang banget. Ya itu ngelihatnya semuanya kayak happy selalu. Terus Ice juga punya anak pertama kali ketemu tapi apa ya, anaknya tuh periang banget gitu, kayaknya selalu ngambil hal yang positif gitu loh, yang kayak vibe-nya tuh positif banget, jadi seneng lah liatnya. Kita datang sini sendiri sama manajemen banyak deh acara pernikahan, suka ada kepikiran kamu ini nggak mau nikah lagi apa gimana deh? Belum pengen sih. Nanti lah insyaallah kalau mau udah waktunya dan orangnya yang doain pesan untuk Ice. Oke, semoga Ice dan Rian bisa berbahagia selamanya, saling mencintai selamanya, dan saling menjaga dan diberikan keturunan yang selamanya. Terima kasih.